Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bi Madinatil Munawwarah wa fi qaryati Quba. Selamat datang dan selamat berjumpa kepada semua ikhwah di manapun anda berada. Alhamdulillah, sekarang ini kami berada di satu perkampungan yang disebut dengan Kampung Quba. Kenapa kampung ini dinamakan dengan Kampung Quba? Karena dulunya di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun sebelumnya, Madinah ini terkadang ada musim panas dan terkadang ada kekeringan. Dan di kawasan Quba ini adalah satu perkampungan yang paling banyak air di perut buminya. Telaga ataupun sumur yang paling banyak di Madinah adalah di kawasan Quba ini. Di antara sumur ataupun telaga yang ada di Quba ini, ada satu telaga yang mempunyai kubah, yang mempunyai seperti payung. Jadi kalau orang Madinah mengatakan, mari kita ambil air ke telaga yang ada kubahnya. Akhirnya disebutlah nama kampung ini dengan Kampung Quba. Nah, pada suatu ketika di bulan Rabiul Awal, di bulan Safar, Rasulullah bertolak dari Makkah Al-Mukarramah menuju ke Madinah Al-Munawwar. Perjalanan Rasulullah di saat itu kurang lebih dalam 2 minggu. Hari Isnin Rasulullah bertolak dari Makkah Al-Mukarramah, kemudian sampai di Madinah di kawasan Quba adalah pada hari Isnin juga, dan disambut dengan syair yang masyhur, Tala'al badaru alaina min saniyatil wada'i wajaba syukru alaina mada alillahi da'i. Kemudian Rasulullah disambut oleh sahabat seperti Umar ibn Khattab, yang sebelumnya dia telah dahulu berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah ini, dan dia sambutlah kedatangan baginda alaihi salatu wassalam. Kemudian kurang lebih 3 hari mereka berada di kawasan ini, pada hari Isnin, Selasa, Rabu, Kamis. Hari Jumat pagi Rasulullah meninggalkan kawasan Masjid Quba. Di kawasan Masjid Quba ini Rasulullah mendirikan satu masjid dengan tangannya yang mulia dan dibantu oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Jadi alhamdulillah pada hari ini jamaah kita dari Malindo ataupun umrah bersama Tuan Nalomok dari Yayasan Al-Yusufiyah dan Yayasan Baitul Bukhari berjumlah kurang lebih dalam 120 orang. Dan ini adalah kloter yang ke-6, keberangkatan yang ke-6 pada tahun 2022. Sudah 600 orang yang diberangkatkan oleh Tuan Nalomok, alhamdulillah. Dan jamaah sekalian dirahmati Allah, bahwasanya diriwayatkan daripada Sahal bin Hanif radhiyallahu anhu, man tatahhara fi baitihi summa ata Masjid Quba fa shalla fihi salatan kana lahu ka ajri umratin. Siapa yang sudah bersuci ataupun berwudu dari tempat tinggalnya, kemudian ia mendatangi Masjid Quba, menziarahi Masjid Quba dan solat di Masjid Quba, akan diberikan baginya pahala 1 kali umrah. Jadi alhamdulillah, itulah dia kelebihan menziarahi Masjid Quba ini. Menziarahi Masjid Quba, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah lupa kalau dia berada di Madinah. Kalau dia tidak musafir dan tidak lagi berjalanan, Rasulullah selalu aktif datang ke sini berjalan kaki dan terkadang naik tunggangannya. Setiap hari Sabtu, setiap hari Sabtu Rasulullah selalu datang ke sini. Itulah betapa pentingnya peran Masjid Quba, yaitu di mata umat Islam. Karena di sini jugalah disusun piagam Madinah perundang-undangan, yaitu undang-undang umat Islam di saat itu sampai sekarang ini. Nah alhamdulillah, mudah-mudahan semua ziarah jemaah kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi sahabat-sahabat yang mendengarkan pesan-pesan ini semua, semoga Allah memberikan kita rezeki yang dapat membawa kita menziarahi makam Nabi dan tempat-tempat bersejarah yang lainnya, dan juga menziarahi Makkatul Mukarramah. Amin, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.